Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Berkebun Sayur. Kali ini saya pengen masak ayam rica-rica ya. Jadi bahan-bahannya di sini 1/2 kg ayam, potong kecil-kecil ya. Kalau saya lebih suka yang banyak tulangnya, seperti daerah tulang belakang dan juga daerah sayap ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, di sini ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1/2 ruas jari kunyit, 1/2 ruas jari jahe, 1 ruas jari laos. Kemudian di sini ada 4 buah lombok keriting, kemudian 10 buah lombok kecil ya, dan juga 1/4 sendok teh merica. Kemudian di sini ada minyak goreng untuk menumis, kemudian garam, gula, dan juga bubuk kaldu ya. Di sini juga ada daun kemangi dan juga daun bawang ya. Jadi caranya gampang ya. Semua bumbu kita haluskan kecuali serai dan juga daun jeruk ya. Jadi semuanya boleh dihaluskan dengan cara diulek ataupun di blender ya. Tapi kalau mau rasanya lebih enak itu sebaiknya diulek ya daripada di blender. Oke, setelah halus, kita masukkan daun jeruk dan juga serainya ya. Serainya kita geprek. Oke, sekarang bumbunya sudah siap. Kita panaskan minyak. Selanjutnya bumbu rica-rica kita tumis ya. Kita tumis sampai aromanya harum. Oke, sekarang sudah harum. Kita masukkan ayamnya ya. Kita aduk sebentar. Kemudian kita tambahkan air. Airnya tidak usah terlalu banyak karena kita nanti mau keringkan ya. Oke, sekarang sudah mendidih. Kita masukkan garam, bubuk kaldu, dan juga gula ya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu masaknya. Sekarang airnya sudah tinggal sedikit. Mesti lebih sering diaduk ya, agar tidak gosong. Buat kalian kalau yang pengen lebih kering, bisa dimasak dilamain ya. Tapi kalau saya sukanya yang masih agak basah-basah. Oke, jadi masih ada kuahnya ya. Kemudian untuk sentuhan terakhir, kita masukkan kemangi dan juga irisan daun bawang ya. Kita masukkan sampai layu aja ya.
Oke. Sekarang sudah selesai. Kita matikan api dan juga rica-ricanya sudah siap disajikan. Kita simpan piring ya. Sekarang ayam rica-ricanya sudah selesai ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.